Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam merangkat pengurusi majlis, ahli yang terkuasa Masjid An-Nur, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita sudah berada 9 hari bulan Rajab 1444. Apabila bersamaan dengan 31 hari bulan 1, 2023, kita teruskan bicara kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala beri kepada dia beberapa perkara yang ajaib, yang pelik, untuk dijadikan bukti ataupun tanda benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Itu dia panggil bukti dengan tanda. Dalam bahasa Arab dia panggil mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni makna satu benda ajaib yang pelik, tak boleh nak mikir dengan akal kita. Orang panggil di luar zaman sekarang ni, budak-budak kata berfikir di luar kotak. Jadi maknanya mukjizat ni benda pelik. Makannya sikit jadi banyak. Hak mukjizat hak besar, yang terbesar sekali Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah mukjizat Al-Quranul Karim. Sebab apa dikata mukjizat Al-Quran itu besar? Sebab mukjizat ni kekal sampai hari kiamat. Hari ini bila timbul isu orang putih. Orang putih kita kira orang hak tak puklah tu pula. Gi bakar Quran. Abi orang pakak marah. Cuma bagi kitanya, lepas pada marah tu orang tu bakar Quran tu, kita sendirinya baca ke tak? Pulaknya. Dia terdak lagi lah, ustaz tunggu bulan puasa ni. Nah, bulan puasa baru tadarus. Siapa dia kata bulan puasa baru tadarus Quran? Tadarus Quran ni kena baca setiap hari. Barulah mukjizat tu menyerap dalam hati, melekat dalam jiwa, dan ketika itulah kita akan terasa bahawa Al-Quran itu untuk kita, untuk diamalkan, untuk dijadikan perundangan. Maka kalaulah ada orang yang bukan Islam marah pada Quran, menjadi kewajipan kepada kita orang Islam sayangi Quran dengan kita kempen, kita baca, kita beramal, kita tadabbur Quran. Itu dia panggil sepatutnya bila orang itu kosek kita, makin kuat kita ni untuk mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sebab tu akan berlakunya orang panggil tindak balas daripada umat Islam, bukan dengan keganasan tetapi tindak balas dengan nak mencari Al-Quran, insya-Allah. Ingat hak dulu, hak dulu dia panggil apa nama, Denmark. Ingat tak hak Denmark dulu, hak lukis katun tu? Kau tak ingat dah cerita Denmark lukis katun? Dia kata Nabi itu teroris. Ingat? Tahun berapa tu? Lama dah tu. Orang tak ingat anak masih di Madinah lagi benda tu. Sebab bila kita pergi ke supermarket, supermarket di Madinah tu kosong barang. Barang-barang Denmark tu diarahkan keluar semua sekali. Penjual dia panggil boikot. Jadi kita ingat masa tu. Hal ni pula pasal jenis bakar Quran, tapi bakar Quran apa seorang dia je. Tak sudah ambil kira, orang tak betul jalan, kalau kita kira, pas kita tak betul. Betul tak? Sebab itulah kadang-kadang orang ni, kalau kita tengok dia bercakap pelik tu, kata biar dia bercakap sore lah, acu kita pergi lawai dia. Jawab dia, siapa dia tak betul jadi? Dia kata kita tak betul. Allahu Akbar, jangan duduk layak orang pelik lagu tu. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata mu'jizat,
mukjizat yang besar Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Kemudian di antara apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, satu surah, nama dia surah Al-Isra. Surah apa nama? Al-Isra. Kalau orang tanyalah kita dak, apa makna Isra? Makna apa Isra? Jalan bila? Dia kena sudah hayat tu tak tahu. Bila ke makna, separuh jawab ada dah. Al-Isra makna apa? Makna berjalan malam. Itu makna Isra. Nah, makna kerja kita hari ni, nak gimana tahu Isra? Lah kuana kalau lupa? Betul? Naik bahawa lah ni. Nah, dia panggil, itu dari sudut bahasa. Isra. Sebab nak sebab apa? Sebab apa nama dia Isra? Cuba tuan-tuan ingat balik. Sebab Nabi SAW berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis malam tu, dia naik ke langit, jumpa dengan para ambiak di langit, kemudian dia mengadap Allah Azza wa Jalla, kemudian turun balik. Satu malam. Sebab tu dia kata is asra bi abdihi laylan, satu malam. Maka oleh kerana mukjizat Isra Mi'raj ni besar, salah satu daripada tanda linuriyahu min ayatina, Allah kata aku nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, nak tunjuk kekuasaan Allah azza wajalla. Mana Allah Taala ni maha berkuasa, dia boleh memperjalankan hamba dia satu malam Mekah, Baitul Maqdis, ke langit ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh lagi, turun balik duduk Mekah sebelum subuh. Boleh kata dia? Sudah berlaku. Para jemaah sekalian, kalau kita fikir zaman itu, kalau kita fikir zaman itu, memang tak logik lah. Logik ke tak logik? Tidak logik. Mana ada. Tapi kalau mikir zaman kita lah ni, pergi Baitul Maqdis, balik pula esok, balik pula malam ni, logik ke tidak? Logik. Sebab apa? Sebab adanya alat teknologi, kapal terbang, jet, yang kita ada. Banyak peristiwa mukjizat itu, para jemaah sekalian, Allah nak nyatakan kuasa dia, nak tunjuk bahawasanya di akhirat esok banyak lagi benda pelik yang akan berlaku. Banyak lagi benda pelik yang akan berlaku. Hey. Dalam surah yang kita baca dalam solat. Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Sampai ke akhir ayat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan syarran, semuanya yarah. Tuan-tuan kena tengok, itu mukjizat. Allah kata siapa dia buat misqala dzarrah, seberat zarah. Seberat zarah ni agak-agak besar mana? Seberat zarah tu besar mana? Boleh timbang? Mana orang nak menimbang? Ada toke-toke emah dia tak? Kalau timbang emah ni, timbang ni. Ada? Tok gegok besar zarah ni kalau letak atas timbang. Tapi dengan adanya alat digital lagi ni. Ni alat digital dalam poket tuan-tuan tu. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia kacau kita. Kacau tak kacau? Kacau. Tak ada nak baca Quran, duk baca muka buku. Kalau tak gegok. Dia kira ukuran digital. Berapa jauh masa, berapa dia, dia kira rapat. Kita kata ini tanda mukjizat. Tanda apa ni, ilmu Allah SWT wayak kepada kita 1400 tahun dulu. Aku nak kira misqala zarratin, nak kira dengan timbangan zarah. Sekarang ni mari mikro-mikro ni semuanya boleh kira belakang. Walaupun dia boleh kira, dia tak pandai kira. Banyaknya sudah boleh mengira tapi tak pandai kira. Betul tak? Masa tak pandai kira. Waktu kita beli, kita bayar penuh. Waktu perkhidmatan jam 3 hari 3 malam, dia potong ke tidak duit kita? Kemarah ke ada kawan hak jaga ni marah. Jangan marah, ini contoh. Maknanya waktu kita bayar penuh. Tapi kalaulah perkhidmatan tidak ada, lain rusak ke apa benda, kita kena bayar juga. Padahal dia boleh kira zarah tak zarah tadi,
Sepatutnya oleh kerana lain rumah awak 3 hari 3 malam tak ada, maka kita potong RM15. Potong RM5 contohnya. Baru betul. Ah, ini ingat baik. Ada satu ayat lagi yang berkait dengan dia, itu ayat yang berat. Jadi para jemaah sekalian, maka pentingnya bagi kita, kita belajar ilmu dia panggil sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain dia panggil sejarah. Bila mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil sirah. Siapa dia, kenapa berbeza di antara Nabi dengan orang lain? Tak kira lah Firaun ke, berapa nama atas dunia ni, hok hebat-hebat, raja Rom ke, raja Parsi ke, orang panggil sejarah Rom, sejarah Parsi, sejarah tu sejarah ni. Tapi bila mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang panggil sirah Nabi. Sebab apa? Malam ni kita banyak buat soalan supaya tuan-tuan melekat lama soalan. Pasal apa Nabi orang panggil sirah, orang lain dia panggil sejarah? Sirah tu pun sejarah juga, tapi istilah digunakan untuk Nabi SAW, sirah. Ha, boleh jawab? Nampak ramai dah semangat tu nak jawab tu. Ha, dia kata kita biar orang lain lah, takut nampak pandang. Itu bahasa budaya kita dah. Budaya kita tak mau tanya. Ada nak jawab? Jawab ya. Kalau salah tak kena tak potong markah. Kalau betul mungkin ada hadiah. Ha, bunyi hadiah semangat sikit. Ah, sejarah. Mana? Sejarah. Sejarah terperinci. Kalau sirah? Sirah terperinci. Sejarah? Umum lah, maknanya tahu-tahu gitu ya. Ah, satu jawapan. Jawapan yang kedua, kita ambil orang muda-muda lah. Okay. Tak apa. Sejarah. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil sirah. Sirah tu perjalanan hidup suatu peribadi manusia yang agung yang Allah jadikan dia sebagai uswatun wa qudwatun. Apa uswah? Contoh. Apa dia qudwah? Ikutan. Maknanya kalau kita diperintahkan oleh Allah azza wajalla, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh. Mana-mana apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Hok mana Nabi larang tinggal. Maka bagaimana kita nak tahu hok Nabi buat, hok Nabi larang, maka itu dia panggil kita kena tengok dalam kitab sirah. Bila kita tahu, kita ikut. Bila kita tahu larangan, kita berhenti. Tapi kalau sejarah Fir'aun, mendiang Fir'aun ni sejarah dia, Tuhan tak suruh ikut. Raja-raja lain pun tak ada orang ikut. Nabi untuk diikuti. Maka kerana itulah para ulama mengatakan, bagi Nabi kita panggil sirah, bagi orang lain kita panggil sejarah. Jawapan sahabat kita tu dekat dah. Tidak kata salah. Maknanya sirah Nabi ni detail sebab daripada dia lahir lagi orang buat riwayat dah. Cuma riwayat tu ada sahih, ada riwayat yang tak sahih, ada riwayatnya khilaf. Jadi macam-macam cerita. Kalau kita baca dalam buku Maulid Nabi, ada cerita yang betul, ada cerita yang riwayatnya dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Baik. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, memberi kesedaran kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, supaya baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mana kita nak baca sirah Nabi? Ni ambil ketika-ketika inilah. Nah, Musa ni orang cerita tentang perang Nabi. Musa mari pula musim apa ni, cerita pula sejarah hidup Nabi. Tapi sejarah jangan berhenti sekat tu ya. Kena pergi kepada satu lagi dia panggil sirah. Satu lagi ilmu dia panggil fiqhu sirah. Fiqh sirah. Mana Nabi buat benda ni? Apa yang patut kita buat? Ha, barulah kita kata kita belajar tu tahu amal. Maka para ulama daripada dulu sampai lah ni tak habis-habis lagi. Bila mari musim Isra Mikraj ni keluar buku pula. Tajuk dia Al-Isra
wal mi'raj. Macam macam buku ni. Isra' wal mi'raj. Macam-macam buku adalah. Tapi kak kita kena pilih-pilih lah juga. Takut jumpa buku hak cerita pelik-pelik kak, tak kak nak tapih. Dan kita cari buku-buku yang ditulis oleh sahabat-sahabat kita yang memilih riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih, barulah kita rasa tenang untuk nak cerita kepada orang dan juga untuk kita nak maklumkan kepada anak-anak cucu kita ini kitab yang ingin kita baca. Alhamdulillah, anak sendirinya setiap tahun kita akan baca sebuah kitab. Nah, macam tahun ni kitab ni, mana nak habis musim ni, habis sebuah buku. Tak habis tahun ni, kalau kitab besar, tahun depan sambung lagi. Cuma yang pentingnya kita ada rakaman. Orang nak mengaji sirat Isra' Mi'raj contohnya, buka dari rakaman ni, cari siri hak tahun lepas, hak tahun sebelum, hak tahun ni. Jadi kita baca, tengok, sambung, jadi sebuah kitab. Alhamdulillah. Maka generasi sahabat, kisah-kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah, terdapat banyak sekali tauladan pengajaran yang boleh kita ambil. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan kita ni dengan Rasulullah contoh. Kata di para ulama, para sahabat berpesan dia kepada anak cucu dia. Dia kata apa? Hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u zikraha. Cerita-cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan warisan daripada generasi atas kamu. Mana sahabat ni dia cerita ke anak dia. Anak dia cerita ke cucu dia. Cucu dia cerita kepada anak murid dia. Sehinggalah sampai kepada imam-imam hadis, mereka kumpul buat satu buku. Macam cerita tarikh yang dikumpul oleh apa ni Al-Waqidi Muhammad bin Ishaq dan ramai-ramai lagi lah orang dan ulama-ulama hadis sendiri seperti Imam Bukhari pun ada dalam bab dalam kitab sirah dia, dalam kitab sahih dia ada bab peribadi Nabi dan apa saja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi kata di ulama kata apa? Hadhihi ma'asiru abaikum fala tudayyi'u zikraha. Ini adalah merupakan peninggalan generasi sebelum daripada kamu, maka jangan abaikan penceritaannya kepada masyarakat untuk generasi yang akan datang. Jadi kita kena setiap masa, para jemaah sekalian, setiap masa kita kena cerita kepada anak cucu kita apa yang kita nak buat. Maka terjadilah mukjizat Isra' dan Mi'raj ini, salah satu daripada kisah yang diulang-ulang, yang dibaca sejarah dia sepada setiap masa, setiap tahun, supaya apa? Supaya kita nak anak cucu kita dengar dan kita faham serta kita beramal dengan apa yang kita tahu, insya-Allah. Baiklah. Dalam surah Al-Quran, Allah Ta'ala letak satu ayat saja. Tuan-tuan tanda, dalam ayat surah Al-Isra, surah tu nama Isra. Berapa ayat ada surah Isra? Surah Isra berapa ayat? Ah, dia katanya tanya banyak, cek lagi dah sini. Tak? Eh? Berapa ayat surah Isra? Surah Al-Isra ada 111 ayat. Ha. Surah Isra Makkiyatun, ayat dia 111. Ayat dia berapa? 111 ayat. Hak cerita Isra satu ayat saja. Sebab tu nama surah ni kadang-kadang diambil perkataan yang pelik ada dalam surah tu. Macam At-Taghabun, tak ada lain. Jadi surah Taghabun. Itu dia panggil nama-nama surah itu diambil daripada ayat-ayat yang tak disebut lain. Jadi dalam surah Al-Isra ni Allah Taala sebut satu ayat je. Mari kita baca ayat ni ambil berkat tentang Isra. Dia kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Ah, tengok. Asra Allah yang bawa, bukan Nabi pergi sendiri. Kalau Nabi pergi sendiri, kita boleh pertikai. Mana ada orang zaman tu boleh berjalan daripada Mekah Baitul Maqdis balik pula satu malam. Orang lain sebulan lagi sebulan balik. Dia pergi satu malam.
Daripada 60 hari jadi berapa 6 jam yang mungkin. Tapi bila Tuhan kata Asra, dia yang bawa, apa yang pelik? Tak ada benda pelik. Lailan, satu malam. Malam tu malam bila? Ulama-ulama hadis, ulama sirah berbeza pandangan. Ada kata 27 Rajab, ada kata bulan Rabiul Awal, ada macam-macam. Dalam Ar-Rahiqil Maktub, dia kata ada 6 riwayat tentang bilakah malam itu. Bagi kita, yang penting bagi kitanya, malam itu ialah malam yang berlaku Isra' dan Mi'raj seperti yang disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi tak tahu bila, tak tahu. 27 Rajab ada satu riwayat. Tapi banyak lagi, ada 6 riwayat yang menyebut tentang tarikh Isra' dan Mi'raj. Yang penting bagi kitanya, Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina, tujuan kita belajar, kita baca ni kerana kita nak korek, nak tengok tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Innahu huwas sami'ul basir, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Baik para jemaah sekalian, kita kena tengok kronologi apa yang berlaku sebelum Allah bawa Nabi Isra' Mi'raj. Kata di para ulama sirah, dia kata Isra' Mi'raj ni tasliyah. Bahasa Arab kata tasliyah. Apa makna tasliyah? Allah nak tenangkan hati Nabi, nak bagi hiburan sikit kepada Nabi. Sebab sebelum berlaku Isra' ni ada 4 peristiwa besar berlaku. Ana akan cerita kepada para jemaah secara ringkasnya insya-Allah mengikut masa yang kita ada. Maknanya bila berlaku 4 perkara ni, kita ni kalau satu benda apa kita rasa letih dah. Ni 4 perkara yang berlaku. Dalam kitab sirah mengatakan peristiwa yang pertama di antara 4 itu ataupun peristiwa besar yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra', iaitulah wafatu Khadijah. Wafat Khadijah maknanya Sayyidah Khadijah meninggal dunia sebelum berlakunya peristiwa ini. Siapa dia Khadijah? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita ni ada keluarga, ada isteri. Kita tahu bagaimana nilai seorang isteri yang khidmat pada suami, yang memberi sokongan kepada perjuangan suami, telah tentu tak sama dengan isteri yang biasa-biasa. Maka Siti Khadijah ataupun bahasa Melayu itu Siti Khadijah, nama dia Khadijah binti Khuwailid. Tulis nama. Nama dia apa? Khadijah binti Khuwailid. Seorang sahabat, seorang isteri yang sangat cerdik. Satu, cerdik. Yang kedua, kaya. Yang ketiga, dia menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang. Sayang semati dia panggil. Dalam bab harta, dicurahkan harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia ada. Ambil nak apa? Banyak mana? Dalam bab perjuangan, mula-mula sekali Nabi terima wahyu, buat balik ke Khadijah, balik cerita kepada Khadijah. Khadijah tak kata, eh pelik ni abang mak ni, jumpa hok mana pulak atas bukit tu. Tak. Terus dia beriman. Cuma para ulama berbeza pandangan, beza pandangan siapa dulu masuk Islam, Abu Bakar dulu ke Khadijah dulu. Hak kita ingatnya siapa dulu? Abu Bakar dulu ke Khadijah dulu? Khadijah. Pasal mula-mula Nabi kelik, cerita ke dia dulu. Sebelum jumpa Abu Bakar. Abu Bakar. Lagi? Ali? Zaid? Hak mana dulu ni? Maka para ulama sirah, dia tak siwi nampak siapa dulu. Dia cerdik, dia buat kategori. Dia kata orang yang pertama, wanita pertama Islam, Khadijah. Tak ada khilaf. Laki-laki pertama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kanak-kanak pertama Islam, Ali. Hamba, Zaid bin Harithah. Selesailah masalah. Selesai ke tidak? Kalau tidak, duk becah, Khadijah dulu, Abu Bakar dulu. Akhir kali duk balah tu tak ada hijau.
Mereka sudah dalam syurga insyaAllah. Kita duk balas ini, duk panggil, duk kata, duk kelayuh, tak ada kerja. Jadi supaya tidak timbul perbahasan banyak, orang panggil nak tutup pintu, duk kecek, tak ada kerja, terus dia buat kategori Sah, Abu Bakar dulu laki-laki, Khadijah wanita dulu, Ali dan Zaid. Cerdik tak cerdik ahli sirah? Ulama kita ni cerdik ke tidak? Cerdik. Kita pun jangan jadi tak cerdik lah. Abu Bakar dulu, Khadijah dulu, akhir tak makan nasi dua tu. Abu Bakar dulu, Khadijah dulu, mereka sudah wafat. Sumbangan mereka kepada Islam cukup besar. Sehingga bila wafatnya Khadijah, Nabi SAW agak sedih. Duka cita. Sehingga Nabi SAW kata, inni ruziqtu hubbaha. Allahu Akbar. Sesungguhnya aku telah direzekikan perasaan cinta dan sayang kepada Khadijah. Nabi kita diberi rezeki sayang kepada Khadijah. Nah, ini dipanggil biasalah kita dengan siapa-siapa pun, kita akan ada perasaan-perasaan tersebut apabila sumbangan ataupun peranan Khadijah dalam Islam itu cukup besar. Allahu Akbar. Itu dia panggil Nabi SAW. Mula-mula dia terima wahyu, dia balik cerita kepada siapa? Balik cerita kepada Khadijah. Khadijah pun tak kata apa. Tidak kata, hai, pelik ni awak ni. Ha. Biasalah duk main dalam bukit sore-sore ni. Balik-balik tengok benda pelik dia, tengok ni mana cerita pula ni. Nah, kena kacau kau. Tak. Dia kata gini. Dia ada sepupu dia, nama dia Waraqah bin Naufal. Sepupu kepada Khadijah. Waraqah bin Naufal ni di antara orang yang berpegang dengan Hanifiyah. Mana dia tak sembah berhala, dia ni ahlul kitab. Jadi dia tahu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman sifat macam ni dan akan berlaku sedemikian. Khadijah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan sepupu dia, Waraqah. Dia kata apa? Dia kata, ya ibn akhi, maza tara? Mu tengok apa? Waraqah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad tengok apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tengok ada makhluk mari peluk dia. Faghattani, tengok dalam kitab kata faghattani, dia peluk aku sampai aku rasa lemas. Lepas tu dia lepas. Kemudian dia kata, ya Muhammad, ikra, baca. Nabi kata, aku nak baca apa? Aku tak pernah baca, tak pernah menulis. Maka dia pajak ikra bismirabbikal khalaq. Jadi Nabi pun cerita kepada Waraqah kata, haza annamus, inilah malaikat yang Allah turun pada Nabi Musa dulu. Makna mu ni Nabi. Sebab yang datang itu bukan hantu, bukan jin, tapi malaikat. Allah, dia kata apa? Ya laitani kuntu jaz'an, ya laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Wih, dia kata, kalau aku hidup lagi, kalau aku muda ketika orang Quraisy akan halau mu keluar daripada Mekah. Tuan-tuan bayangkan, kali pertama terima wahyu, tiba-tiba dimaklumkan dia akan dihalau daripada Mekah. Sedih kata tidak? Sedih. Nabi terkejut. Awa mukhrijiyahum, mereka nak halau saya? Nabi kata ya. Kata di Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa 'udi. Nabi kata tak ada orang, tak ada nabi. Waraqah kata tak ada orang seperti mu ni terima wahyu daripada Allah, engkau akan dimusuhi oleh orang. Dia kata, tapi apa boleh buat? Waraqah meninggal selepas daripada itu. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil cerita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia sudah meninggal, maka sumbangan besar kepada Khadijah, kepada Islam ini sangat besar, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat kepada Khadijah. Selepas daripada Khadijah wafat pun Nabi duk ingat ke dia lagi. Panas satu hari, Aisyah tengok Nabi kita ni sebut Khadijah kat, sedih lah. Aisyah kata, ya Rasulullah, ma tazkur min ajuz min ajaiz Quraisy. Apa gak ada sebut lagi kau orang tua tu, kau sudah meninggal? Bukankah Allah Ta'ala telah bagi ganti kepada Rasulullah yang lebih muda? Dia telah. Masya Allah. Nabi kata apa? Ma abdana lillahu azza wa jalla khairan minha. Nabi kata tak ada siapa boleh ganti Khadijah. Fizikal,
muda, comel boleh ganti. Tapi kedudukan Khadijah tak ada siapa boleh ganti. Qad amanat bi iz kafara bin nas. Dia beriman dengan aku ketika orang lain kafir. Mana lawan macam mana? Wa saddaqatni iz kazzaba bin nas. Dia telah membenarkan dakwah aku, orang lain kata bohong, dia kata betul. Wa wasatni bimaliha. Dia telah serahkan kepada aku harta dia ketika orang lain tak beri. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha. Dan aku dapat rezeki anak-anak daripada Khadijah. Isteri Nabi lain tak ada anak. Aisyah tak ada anak. Seorang lagi orang lain yang beranak untuk Nabi, nama dia Maryah Kibtiyah. Anak dia Ibrahim. Tapi mati awal. Mati kecil. Yang pentingnya Khadijah ada anak. Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Itu nama-nama dia. Anak laki-laki mati awal. Maka Nabi kata, mana boleh ganti Allah Ta'ala pilih dia ketika orang lain lawan aku, dia beriman, orang lain, kita kata itulah dia panggil kelebihan Sayyidah Khadijah, sehinggalah dicintai oleh Nabi SAW. Tiba-tiba orang yang dicintai seperti ini meninggal. Sedih ke tidak? Dia kata dia Nabi itu sedih juga. Allah Ta'ala letak dalam hati manusia itu naluri, dia panggil naluri, tabiatul bashar. Tabiat manusia mesti menyayangi. Waktu cucu Nabi mati, Nabi sedih. Sewaktu anak dia Ibrahim meninggal, Nabi kita mengalir air mata. Para sahabat mari tanya, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah. Rasulullah diri menangis anak mati. Kan Rasulullah suruh sabar. Nabi kata apa? Itulah rahmat yang Allah Ta'ala curahkan dalam hati seorang bapa. Badan Nabi kata tak salah suami menangis ke, anak menangis ke, ayah menangis kerana anak mati. Yang salahnya kalau kita meratap. Kita kena beza di antara sedih dengan meratap. Boleh beza tidak? Orang kita, hak kita sayang mati, sedih atau tak sedih? Mesti kena sedih. Kalau orang mati dia sengih suka tu, pasal budak tak sayang kopok lah gitu. Nah, mujulah ayah aku mati. Paling boleh saka banyak piti. Nah, duduk cahaya nak tukar tiga buah kereta dah dia. Lama duduk mikir bila orang tua ni mati. Tapi kalau orang yang ada jiwa yang baik, perasaan yang molek, dia tak akan gembira dengan kematian keluarga dia, kematian orang-orang yang dia sayangi. Tak akan gembira. Baik. Peristiwa yang kedua, kita ambil rengkah-rengkah ya insyaAllah tuan-tuan. Pak saudara dia. Bapak saudara dia nama apa? Nama apa pak saudara dia? Abu Talib. Boleh tak malam ni kita nak kenal pak saudara Nabi? Boleh. Pak saudara Nabi ni ada, pak saudara dia, mak saudara dia ada tiga kategori. Ada pak saudara Nabi yang beriman. Awal-awal lagi beriman. Siapa dia? Siapa boleh jawab ni, kira bisa dah ni. Bisa sirah ni. Kau ni yang nak ceramah sirah jaga-jaga ni tak? Supaya kita ingat. Bapak saudara Nabi, hak sokong dia masuk Islam. Siapa? Hamzah. Hamzah awal lagi masuk Islam. Dia mati dalam peperangan. Peperangan Uhud di Madinah tu. Pergi sama bukit Uhud ni. Tak jumpa kubur Hamzah. Hak jumpanya tasbih kayu kokar. Tak. Dah turun bah tu kak, duk main rumput Fatimah. Tongkat Ali, ya penat kata. Alah masyarakat kita ni, duk Malaysia cari Tongkat Ali, siapa di Madinah cari kasih Fatimah. Ya, taksiah juga kita akhirnya dah. Ali dengan Fatimah, tak ada orang lain. Hamzah, lagi, pak saudara dia hak lagi. Hak sokong dia, Abbas bin Abdul Muttalib. Hak tak sokong, siapa dia hak tak sokong? Ingat boleh. Abu Jahal bukan pak saudara dia. Abu Lahab pak saudara dia. Banyak ramah, tak apa, tidak salah. Penceramah bukan kadang-kadang tersasul juga. Abu Jahal pak saudara Nabi bukan. Abu Jahal bukan bin Abdul Muttalib, mana-mana pak saudara Nabi. Abu Lahab, naam. Abu Lahab pak saudara. Dialah kepala pengak yang menentang dakwah Nabi sungguh-sungguh. Seorang lagi dia panggil lorong tengah. Siapa dia lorong tengah?
Abu Talib. Abu Talib tak beriman, tapi dia sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak beriman tapi dia sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau macam mana pun, kata di para ulama ahli sunnah, kesayangan kepada Nabi tanpa ikut ajaran Nabi tak sah. Saya saja tak ikut ajaran, sah ke tak sah? Tidak sah. Pasal itulah ada sekarang ni orang duk bicara tentang kita ni kena beradab dengan Nabi, mendahului mengikut sunnah Nabi. Boleh ke tak boleh begitu? Boleh. Sebab nak beradab dengan Nabi, mendahului sunnah. Kita kata janganlah. Ikut sunnah tu lah dia panggil beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah tu nama dia beradab. Kalau kata tak ikut sunnah, kita kata kita beradab. Tak boleh. Maka Abu Talib ni, dia ni Abu Talib, Abu Talib sayang sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulannya takdir Allah Taala dia ni salah seorang daripada penguasa Mekah. Mana dia ni termasuk dalam menteri kabinet orang besar Mekah. Kalau ada mesyuarat apa-apa dia hadir. Abu Jahal kata hari ni kita nak ambil tindakan ke Muhammad. Sebab dakwah dia makin hari makin mendapat sambutan. Orang pakat nak marah belaka, Abu Talib angkat tangan. Isu Muhammad, masalah apa awak tak puas hati? Tak puas hati gini-gini, ha, tak apa, serah saya. Aku balik berunding dengan dia. Jadi Quraisy pun senyap. Tunggu putusnya Abu Talib. Abu Talib balik jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, letih dah aku ni. Orang pakat marah kamu ni. Nabi pun cerita Abu Talib. Cerita tentang wahyu, cerita tentang Islam. Abu Talib pun senyap. Oh ya, kalau pokok Quraisy kata, tak jadi Abu Talib ni. Tak. Semangat dalam suaranya, balik rumah Muhammad senyap. Menikus, kata orang, tak kata apa. Jadi walau macam mana pun, dia tidak beriman tapi dia menyokong perjuangan Nabi, membela perjuangan Nabi. Bila orang nak marah Nabi, dia ada dalam. Sebab itulah kita kata pentingnya kita ni kena ada orang dalam. Kena ada juga orang yang rapat-rapat dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab ni, supaya bila ada masalah, dia boleh berunding. Jangan mani. Jangan buat balas belakang dengan semua orang. Jadi Abu Talib di sini. Bila Abu Talib mati, Nabi sedih. Sebab apa tuan-tuan Nabi sedih? Sebab apa? Sebab yang pertama, bila dia nak minta ampun pada Abu Talib, Allah SWT tidak benarkan. Sebab dalam Quran Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Mu tak boleh bagi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu sayang, Allah yang beri petunjuk. Maka Abu Talib mati tidak beriman. Anak-anak cerita apa? Panjang dah cerita ni. Nah, kalau tuan-tuan nak dengar, kita sambung ya lagi sedap. Waktu dia sakit, kau nak dengar juga sikit. Nak dengar? Dia kata kalau sebut dah kat sudah lah dah. Jangan main gitu. Waktu Abu Talib sakit, Nabi pergi. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik, katalah la ilaha illallah. Sepatah yang mu kata. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ucapan inilah aku nak berhujah depan Allah, nak bawa mu ke syurga. Walaupun mu tak ada semaya, kau tak ada apa, tak apa. Sebab semaya tak turun lagi, tak merah lagi, tak israk lagi ni. Tak apa. Bahasa perangai Abu Jahal ni, Abu Jahal pula, tukar shift duk jaga Abu Talib. Kali dia duk sini, dia nak balik, Abu Lahab pula mari. Mari pula Abdullah bin Abi Umayyah. Mari. Yang pentingnya, dia tak mau Nabi duduk dengan Abu Talib. Puak dia likur dekat kepala Abu Talib. Nabi nak mari masuk dekat pun tak boleh. Bila Nabi ajar, Abu Jahab pali ke Abu Talib. Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Mu nak tinggal dah ajaran ayah kita dulu. Nak tinggal? Nak ikut Muhammad? Abu Talib pun senyap, tak kata apa. Akhir sekali dia mati, tak dapat juga mengucap dua kelima syahadah. Maka bila dia mati dalam keadaan tidak beriman, ketika itulah Nabi sangat duka cita, sedih sangat-sangat. Tak sedih apa, kita orang yang baik kita, orang yang jaga kita, anak beranak kita. Sedih tak sedih kalau dia mati tidak beriman? Sedih. Allah, Nabi kata tak boleh buat apa dah. Berdoa kepada Allah SWT, minta lah kalau boleh kurang-kurangkan sikit azab. Bila Abbas mari tanya, ya Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Apa jasamu kepada Abu Talib yang dia menyayangimu? Dia jaga mulai pada anak dia. Apa yang boleh bersumbangan pada dia? Nabi kata apa? Ya Ammi, kalau tidak kerana aku, Abu Talib tenggelam dalam neraka. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala fi dahdah finar, mana duduk di pinggir neraka. Atau panah menggelegak sampai ke mendidih sampai ke kepala. Jasa. Jadi bila Abu Talib mati, sedih Nabi sebab dia mati tidak beriman. Sebab yang kedua dari sudut politik. Bolehkah kacik politik dalam masjid ni? Politik jahiliah tak apa dah. Politik sambil kita ni tak boleh lah orang marah. Kita betul tidak nak kacik politik. Tapi dari sudut politik siasah, setelah Abu Talib meninggal dunia, orang yang pegang kuasa politik di Mekah, siapa dia? Abu Jahal. Rauf Abu Jahal naik ketua. Dalam musyarak tak ada siapa sokong Nabi, tak ada siapa bantah. Semua keputusan muktamad. Muhammad dibunuh, setuju. Muhammad nak khalar keluar daripada Mekah, setuju. Semua keputusan setuju belaka. Jadi tak ada lagi pembela yang begitu dahsyat. Maka itulah yang dikatakan selepas daripada itu berlakunya peristiwa-peristiwa yang begitu menyayatkan hati para sahabat radhiyallahu anhum. Orang lain, Nabi kita tengah sujud dekat Kaabah, tengah semaya, dia mari capok perut unta, capok. Sahabat lain tengok, tak berani nak pergi angkat. Nak angkat tak berani sebab tapar dia Abu Jahal. Gedebek Abu Jahal ni bukannya orang lembek-lembek main-main. Jadi bila berlaku peristiwa ni, orang pergi panggil Fatimah. Pergi panggil Fatimah, ayuh ni. Nyok kainak demon. Kawan ni hunggak mari angkat perut lembu marah. Nah, perut ni, perut unta. Kemudian macam-macam sahabat-sahabat khabab, contohnya disela dengan api. Bilal diseksa, Sumayyah dengan Yasir mati syahid, dipacak dengan tombak. Jadi umat Islam pada masa itu dalam tekanan yang begitu dahsyat. Nabi kita sallallahu balik rumah cerita kepada anak dia, kepada Fatimah, kepada anak dia. Dia kata selepas daripada tak ada bonda, tak ada ni Khadijah ni, tak ada Abu Talib, pak cik kita tak ada ni, laqad asabani, aku telah ditekan, telah dihina, telah diancam dengan berbagai-bagai ancaman daripada puak-puak Quraisy. Itu dia panggil berubahnya suasana politik. Sebab apa? Sebab berlakunya tidak ada lagi orang yang menyokong Nabi dalam kerajaan. Habis Abu Talib dah pergi. Isu yang ketiga, peristiwa ketiga berlaku sebelum Isra Mi'raj, dia panggil peristiwa Al-Hisar Al-Iqtisadi. Nabi kita kena boikot. Kena boikot, iaitulah berlaku pada orang Islam pada tahun ke-7 kenabian selama 3 tahun. Abu Lahab, pak saudara Quraisy. Tapi dia ni menjadi kepala pengat nak boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang duduk berpihak pada Nabi dari kalangan Quraisy. Maka Nabi kita ni tak ada orang nak jual beli, tak ada orang nak kahwin, nikah kahwin dengan orang pun tak ada. Maka terpaksalah mereka duduk di mana? Duduk di ada satu dia panggil Syi'ab Abi Talib, duduk berkumpul di situ. Sehingga kan kata di para ulama sirah, kata yang kedengaran malam-malamnya tangisan kanak-kanak tak ada makanan. Hak adanya jumpa daun-daun kayu, jumpa dengan ni, ambil daun kayu, tumbuk makanan. Kata mereka, najis kita dengan kambing lebih kurang ya. Dahsyat je makanan. Dengar cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, Sa'ad bin Waqqas, satu malam aku keluar nak buang air. Keluar daripada rumah dia nak pergi buang air. Tengah aku duduk buang air tu, bunyi macam benda air tu terpancar di atas benda yang agak macam kulit gitu. Bunyi keras. Sudah buang air, dia pun pegang, kulit. Kulit unta ke kulit kambing. Yang sudah kering. Fa akhaztuha
Wa ghasaltuha, aku ambil kulit, aku basuh. Kemudian balik, bakar dengan api, kikih kulit, celup dalam air, dijadikan makanan untuk beberapa hari. Itu panggil dahsyatnya apa yang dibuat oleh Quraisy. Dia panggil hisar iktisadi, boikot secara besar-besaran anak-anak supaya putuskan hubungan dengan Nabi dan orang-orang yang menyokong Nabi. 3 tahun dia duduk di apa ni, di Syi'ab Abi Talib. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang ni, dekat dengan orang panggil Maulud Nabi tu, nampak tak? Ingat Maulud Nabi kan ada bangunan putih tu, dekat dengan tempat lepas pada sa'i tu, situ kawasan tu dia panggil Syi'ab Abi Talib. Kupo situ pun dia, tak ada di mana. Sehingga sampai perekat 3 tahun. Quraisy ni waktu buat perjanjian jahat ni, dia panggil As-Sahifatu Zalimah ni, dia buat, dia tulis perjanjian ni, dia gantung dalam Kaabah. Perjanjian yang baik ni, digantung dalam Kaabah. Jadi pada masa tu, Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa surat yang dia tulis tu telah dimakan oleh anak-anak kecuali nama Allah. Nama Allah tak dimakan. Nabi pun bagi tahu kepada pak cik dia kata, kita ni surat yang dia mau tulis tu dimakan anak-anak. Maka dia kata, betul kau Muhammad, kalau tak betul aku serah muka Quraisy lah kali ni. Nah, serah kau Quraisy hok baikok kita ni. Nabi kata, kita tengok. Masya-Allah, bila kita tengok apa yang disebut oleh Nabi, surat itu dimakan oleh anak-anak betul sungguh, maka ketika itulah tu apa ni, baikok tu dibatalkan. Dan juga ada juga beberapa orang di kalangan pemimpin Quraisy yang bersimpati dengan Islam, dia kata, tak okeylah anak-anak kita lapar, kita duduk kenyang sini, nanya. 3 peristiwa. Satu lagi peristiwa yang terakhir kita ringkaskan. Nabi pun bila tengok Quraisy tak layan, orang-orang sekitar Mekah tak layan, maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Lah ni ramai orang pergi Taif ni. Kalau pergi pakej-pakej umrah lah ni boleh katakan majoriti dah. Nah. Dulu ambil bayar, lah ni pakai tak bayar, pergi ke Taif masuk dalam pakej siap. Ramai orang kita sini pergi ke Taif. Ramai. Kau tak pergi umrah? Tak pergi umrah? Kau tak ingat mana tak pergi? Eh? Ingat? Tak pergi lagi? Tak pergi, tak tahu. Mari kita pakat pergi. Nak pergi? Nak pergi. Dia panggil jejak sirah. Buat apa pergi ke Taif? Tak ada tu. Orang nak pergi tawah Mekah. Kata betul, tak ada orang kata. Cuma kita nak pergi jalan tengok suasana di Taif apa yang berlaku. Nabi kita pergi ke Taif, dia nak pergi jumpa dengan kepala-kepala Quraisy, kepala-kepala Saqif, nak minta tolong supaya mereka ni memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Ketua-ketua Quraisy bila jumpa Nabi, dia kata apa? Muhammad, mari buat apa ke Taif? Mari nak ajak masuk Islam lah. Oi, mu ni wakil Tuhan. Allah, kalau dikata kalau mu wakil Tuhan, aku nak pergi koyok kelambu Kaabah. Hinanya. Ada pasal jenis macam-macam lah perlekeh Nabi cukup lengkap. Beberapa hari Nabi berada di Taif, tak ada siapa pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sehinggalah Nabi kita keluar daripada Taif, dilontar dengan batu, duduk di tepi kebun Andas. Maka Nabi kita salah balik ke Mekah, tak dapat orang Taif seorang pun tak masuk Islam kecuali seorang hamba nama dia Andas. Dalam perjalanan balik, Nabi kita jumpa dengan jin. Dia pun dengan jin. Jin masuk Islam. Tuan-tuan kena ingat, jin ni di antara makhluk yang cepat terima. Cepat terima Islam dan dia cepat menyebarkan Islam. Dia tak macam kita. Pada tu dalam Quran kata, inni sami' apa ni? Sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabihi. Kami dengar Quran yang pelik, kami beriman. Balik apa panggil anak-anak dia. Jadi kita kena belajar dengan jin ni tuan-tuan. Nah, kena belajar dengan jin dalam bab dakwah. Kita kalau kita dengar orang kuliah, dengar orang mengajar, balik rumah, cerita ke tidak kepada keluarga? Kau pakai senyap gitu ya? Tak wayak. Oh, lah, tak nak wayak siapa, siapa nak dengar kita? Ha.
Bagi tahu pada anak-anak, aku dengar ustaz cerita gini-gini tadi. Tak, tak cerita. Jin, balik cerita. Ada lagi jin yang supongnya kita. Jin supong kita ke kita supongnya dia. Nanti dengar cerita sikit. Waktu Nabi jumpa dengan jin, Nabi mengajar, kuliah. Ajar Islam pada jin. Sudah-sudah kuliah, jin pun tanya. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada ke makanan-makanan rezeki kita ni? Anak bila baca cerita jin ni, senyum kita. Rupa-rupanya kita ni nurut juga dah. Kalau ada ceramah ke, ada kuliah ke, pengurusi alih lalu. Jangan lupa tuan-tuan, jamuan disediakan. Oh, kata macam nurut juga kita. Jin lepas kuliah minta dengan Nabi, minta makanan. Kita ni pakai tak minta lah, istihalan pula. Malah ni kena pula gula kambing pula. Yalah semua, kau dah bau ni. Ha? Lagi ramai mari. Ha? Sebab ada gula. Jadi tak ada jin masuk Islam. Hadas seorang hamba, hak lain tak masuk. Bahkan Nabi kita dihina. Maka para jemaah sekalian, apabila berlakunya peristiwa yang besar macam ni, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala ambil Nabi SAW bawa Isra, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan menerima solat 50 waktu. Allahu Akbar. Berapa solat Nabi kita terima berapa solat? 50 waktu. Cuba kira. Ini. Mana ada hanya tak ada ni. Acu bagi. Sehari semalam 24 jam. 24 jam 1 jam 60 minit. Betul tak? Acu kali berapa? Berapa minit boleh? Berapa minit dapat? Ha. 1000 tanda molek. Boleh 1440 minit. Bagi dengan 50 kali semaya. Berapa minit? Ha, lagu mana nak semaya? Setiap 28 minit ada satu solat. Macam nak semaya? Hak lima jenis sekali ni pun letih dah. Sebab itulah bila Nabi SAW jumpa Nabi Musa, Musa kata, ya Muhammad, tak ada. Umatmu lemah-lemah tu, 50 waktu tak semaya apa ni. Dia naik, mengadap Allah Ta'ala, minta kurang. Dia pun naik, minta pula. Jumpa Musa, naik lagi. Berapa kali Nabi kita berulang kali? 9 kali. Daripada 50, kurang 5, tinggal 5 lagi. Ninggal 5, Nabi Musa kata apa? Naik lagi, tak padah tau. Nabi kata, aku malu dah. Maka memang Allah Ta'ala dah gezek, solat tu 5 waktu, tetapi menyamai 50. Sebab setiap satu ibadat, diganda berapa? Ganda 10. Jadi cerita ganda 10 ni memang ada sungguh. Maknanya, dalam bab ibadat, dalam bab sedekah, selawat sekali, boleh 10. Betul tak? Satu solat boleh 10. Maka kita solat 5 kali tapi menyamai 50 kali. Maka kita kaji. Kita kaji kenapa 50 kali. Kau buat kaji dah belum pada ni? Kaji dah. Kenapa 50 kali? Jawab dianya, manusia Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah manusia daripada benda fahsyat, benda mungkar. Semaya mencegah kita daripada buat benda fahsyat, benda mungkar. Betul ke tidak? Waktu kita semaya, Allahu Akbar, kita cemik ke orang? Sepak orang? Dah. Ada juga nyepak orang belakang. Hodok belakang ni budak-budak. Nah, itu semaya budak-budak nama dia. Tapi kalau kita ni standard semaya budak-budak, lagi itulah perangai kita. Semaya tapi ngenak ke orang. Berlaku ke tidak? Tak berlaku. Hak buat-buat semaya apa ada? Mari nak semaya, tipu. Tengah orang semaya, buat lagi big orang. Berlaku macam-macam. Jadi kita mengatakan bahawa konsep solat itu sebenarnya, Allah Ta'ala bawa kita, bawa Nabi SAW bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia nak tahu bahawa kita ni, bila kita solat, solat yang benar, solat yang betul-betul kita solat, dengan kita memahami bacaannya, dengan kita menghayati suasana solat, maka solat itu akan menghalang kita daripada fahsyat, daripada benda mungkar.
Pasal apa kita lo ni semaya? Tapi tak jadi juga. Lepas semaya, buat juga benda tak baik. Jawab dia bukan salah sembahyang, bukan salah solat, tapi salah kita. Salah kita apa? Kita tidak menghayati bacaan yang kita baca. Ayat mana yang paling berat dalam Al-Fatihah? Ada dua ayat, tuan-tuan. Tengok tanda dua ayat. Ayat yang pertama, iya apa ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ha, Maliki Yaumiddin. Apa dia makna Maliki Yaumiddin? Makna apa Maliki Yaumiddin? Kau lama dah tak terjemah Quran? Eh? Lama dah? Kena terjemah Quran. Malam-malam baca, beli Quran atau terjemah itu, baca. Sebab itulah kita duduk kempen hari ni. Kita duduk kempen, baca Quran. Nak bagi Quran itu comel dah. Tapi, duduk sibuk bagi saja, tak baca jadi ke tidak? Tu Quran dalam mari kita ni penuh. Masa musim banjir dulu, lepas banjir, masjid tak cuci lagi, ada dah orang mari bagi Quran. Kata baca kawak lah dulu. Hak mari tu tak pernah sabar hak bagi Quran tu. Hak perempuan nampak bulu ketiak. Orang yang mari panggil dia tu, ustaz, ada orang nak jumpa, NGO nak jumpa. Kata, nak jumpa apa tu? Air pelik-pelik tu pakai airport tu. Gilah, kok mana pun. Kita pergi. Dia kata, ustaz ketua sini. Kata, tidak ketua, hak jaga sinilah. Kami ni NGO, terlupa nama apa benda. Nak bagi Quran. Oh, kata, kita terima Quran. Cuma kita pun malah balas musim banjir tu. Kata, tidak tanya, awak baca ke tak lagi? Kalau kita tanya, dia tak, Pak Haji ni, tak ada ni. Oh, baik kita pergi ke orang lain. Mari tanya-tanya dah pula. Sekarang ni, yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak menghayati Al-Quran itu sendiri, macam mana? Kalau kita ingat dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah, hanya kepada-Mu kami tak pertolongan, tak ada lah lepas maya ni gidik beriti cari rumah tok bomo. Ni kadang-kadang yang kain telekor, yang kain kano lagi. Alah balik masjid bah, beriti dulu rumah tok bomo tu, berasa tak sedap kepala yang malam ni. Tak sedap kepala bukan berhenti rumah Tok Bomo, berhenti di klinik, cari-cari ubat panadu. Dia cari-cari Tok Bomo. Munggu Tok Bomo ni pun tanya dekat berasak lalu, oh, naik asak. Oh, lah muju mari cepat. Kalau tidak awak mati tengah ngon. Pasal, ni orang sebelah rumah tengah duduk nak atak. Nak atas sih mari. Oh, caya dekat kita balik tak kecek dengan sebelah rumah. Jangan main. Permainan iblis ni, dia masuk kepada melalui kita ni, melalui lorong-lorong yang kita dibenarkan. Orang ahli ibadat, dia masuk ke ibadat. Orang ahli maksiat, dia lopak ke maksiat. Atau cerita tu, lorong banyak dah. Lorong lebuh raya, pak lain gitu. Tapi orang ahli ibadat ni dah, lorong kecil-kecil. Tapi dia masuk juga. Dia masuk ikut ibadat, riak. Berasa kita dah takabur. Jadi para jemaah sekalian, kesimpulan yang apa kita dapat sampaikan, yang paling besar sekali yang kita nak gilak balik dalam suasana kita bincang tentang sejarah Nabi Mi'raj itu, iaitulah tentang solat. Mari kita ulang kaji balik solat kita. Kita murajaah balik solat kita ni. Baca-baca dalam solat murajaah ke tidak? InsyaAllah, kena buat. Mudah-mudahan motivasi kita malam ini memberi semangat kepada kita semua untuk beribadat. Nak mengulang kaji balik solat kita. Tanya khabar anak-anak semaya molek ke tidak? Biarlah kita kata mi'raj kita ni, kata di ulama, al-salatu mi'rajul mu'min, semaya ni dikira mi'raj orang mu'min. Sebab itu Nabi pergi sore. Nabi kita pergi apa orang waktu mi'raj? Berapa orang dia pergi? Sore? Waktu hijrah apa orang? Waktu hijrah apa orang? Abu Bakar lagi, Amrullah bin Uraytid lagi, Amir bin Puhairah, 4 orang ni. Sebab hijrah perjuangan. Berjuang nak lawan nafsu, berjuang nak menegak kebenaran, dia perlu pada sokongan. Tapi mi'raj, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tak sesibuk. Bangun sore-sore pukul 4, pukul 5 pagi, bermunajat, bertahajud, menangis kita depan Allah. Boleh ke tak boleh? Itu beza di antara mi'raj dengan hijrah. Hijrah, mesti sokongan. Mi'raj, kita seorang. Itu sebab rahsia Nabi kita salah satu pergi seorang, dia tak bawa Abu Bakar, dia tak bawa Umar, tak bawa Uthman, tak bawa Ali.
Iso gak dia? Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.